Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasim Ash'ari wa ila muassasat ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, mau melanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumi selanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Nah, anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah di Sentra Persiapan. Di Sentra Persiapan, Bu Mus akan mengenalkan pada anak-anak, yaitu nenek sama kakek. Nenek itu perempuan, kalau kakek laki-laki. Dan nenek, kakek ini orang tuanya mama sama ayah. Kalau anak-anak, orang tuanya ayah sama mama. Ayah, mama lebih tua dari nenek. Siapa yang di rumah punya nenek sama kakek? Disayang ya, enggak boleh berani sama kakek sama nenek. Karena nenek sama kakek itu paling tua di rumah, ya sayang ya. Nah, kita hormati. Anak di sentra persiapan, Bu Mus akan mengajak anak-anak untuk belajar menulis huruf A. Caranya garis lengkung. Diambil dari atas, turun ke bawah. Nah, garis tidur atau datar lagi.
Diawali garis lengkung ya sayang ya. Nanti kalau nggak bisa, minta dititik-titik ya, minta mama ma dititik-titik, kemudian ditebeli ya. Sampai selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai, pindah lagi yang ke urutan kedua. A, 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 ditulis sama dibaca aja biar tambah pinter, diingat ya. A, A, A. Nah anak-anak, kegiatan yang kedua yaitu Bumus akan mengajari pada anak-anak atau mengenalkan huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja sayang? A, I, U, E, O. I, A, E, U, O. U, O, E, A, I. Lah ini nanti anak-anak mengurutkan, Bumus kasih potongan huruf vokal, kemudian anak-anak mengurutkan, diawali dengan huruf A dulu, kemudian huruf I cari, setelah I kemudian U, dicari lagi E, kalau sudah U ya. Nah, belajar sama mama ya nak ya. Nah, untuk kegiatan ketiga, anak-anakku yang manis, dilanjutkan dengan mewarnai gambar nenek sama kakek. Tapi Bumus minta anak-anak, kalau anak-anak laki-laki, mewarnainya kakek. Kalau anak perempuan, yang diwarnai nenek, ya. Nah, setelah sebelum diwarnai, tapi Bumus minta anak-anak menempali dulu, Mama, ini anak laki-laki. Kakek yang diwarna apa yang ditebali. Nah, kemudian diwarnai bajunya, sepatunya, rambutnya, semua ini ya untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan yang diwarnai nenek. Nah, yang ditebali juga nenek. Bentar ya. Ini maksudnya Bu Guru yang ditebali hurufnya N, E, N, E, K, nenek. Ya, kalau anak laki-laki yang ditebali K, A, K, E, K, kakek. Nah, anak-anak selamat mengerjakan ya sayang ya. Untuk anak perempuan yang diwarnai yaitu nenek. Coba lihat, Bumus mewarnai bajunya nenek. Warnanya sesukanya anak-anak ya sayang ya. Setelah diwarnai, nah sebelum warnai anak-anak baca bismillah ya sayang. Setelah selesai baca alhamdulillah lillah, kemudian tangannya dicuci yang bersih kalau habis pegang krayon ya sayang ya. Dan anak-anak nanti buka di majalah Keluargaku halaman 6 ya sayang ya. Anak-anak, perintahnya di halaman 6 ini yaitu mewarnai, bukan kolase ya sayang ya, bukan origami ya, tapi mewarnai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr.
Innal insana lafi husr illalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa, yaitu keluar rumah, ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat